Biaya renovasi ruang kerja Megawati capai 6 miliar rupiah yang pakai dana APBN. Publik, banteng bukan sembarang banteng. Publik dibuat heboh sekaligus geram dengan kabar yang menyebutkan bahwa ruang kerja Megawati Soekarnoputri di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan menelan biaya yang fantastis. Renovasi untuk ruang kerja Megawati di BRIN mencapai angka 6,1 miliar rupiah. Pihak BRIN membenarkan terkait anggaran yang dikeluarkan untuk pengerjaan renovasi tersebut. Namun, menurut PLT Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum dan Kesekretariatan BKPUK, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Rizal Triantoni, besarannya anggaran tersebut tidak hanya untuk renovasi ruangan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri. Dikatakan oleh Rizal, sebelumnya di lantai 2 tersebut sudah tersedia kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ruang rapat, dan ruang kerja ex-kepala BPPT. Dia mengatakan biaya yang dibutuhkan merupakan rekomendasi dari Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan. Dirinya menekankan, perlu diketahui juga bahwa saat ini ruangan Dewan Pengarah BRIN masih menggunakan ruangan sementara di lantai 23. Sementara itu, PLT Sekretaris Utama BRIN, Nurtri Aris Sustinitias menyatakan bahwa semua proses renovasi sudah dengan koridor regulasi. Proses renovasi juga berjalan dengan pembenahan sarana, prasarana untuk para periset baik infrastruktur laboratorium maupun ruangan kerja secara bertahap. Terkait hal ini, publik di laman sosial media banyak yang memberikan respon negatif. Mayoritas menyayangkan jika renovasi dilakukan dan memakan uang negara dengan jumlah sangat besar.